perlindungan anak Republik Indonesia Ibu Yelvana yang bisa tiba di tempat acara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silahkan duduk kembali. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bapak Gubernur beserta Ibu Dr. Anda Happy Jarod Saiful Hidayat, pada hari ini karena yang datang ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang begitu cinta terhadap anak, tari-tarian penyambutnya dua, kalau biasanya satu, hari ini dua, kita berikan yang lebih, yang spesial hari ini. Yang pertama ada tarian selamat datang, tari Lenggang Nyai dari R. Petra Dahlia Jakarta Timur. Wah, supporternya banyak ya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada tari rampak dari anak-anak R. Petra Taman Jangkrik. Nggak kalah banyak ternyata. Oke, yang pertama kami undang, berikan tepuk tangan yang paling hangat, adik-adik dari R. Petra Dahlia Lenggang Nyai. Thank you.
sama yang di sanggar-sanggar ya, luar biasa. Oke, saya masih punya satu lagi. Mari kita sambut bersama Tari Rambang, anak-anak RPTRA dari Taman Jangkrik. Oh.
Baik, kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Yohana Yambisik. Yang kami hormati dan yang terhormat tentu Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Dr. Anda Happy Jarot Saiful Hidayat. Yang kami hormati Ibu Erni Cahyokumolo, Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Yang kami hormati Sestama BKKBN, Bapak Nofrizal. Yang kami hormati Sekda Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para pejabat Eselon 1 dan 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Pemerintah Pusat. Yang kami hormati, yang kami cintai, orang-orang yang telah memberikan kontribusinya, para pemberi CSR. Dan salah satunya, RPTRA sudah jadi sekian puluh dengan beragam produk yang luar biasa, diantaranya adalah yang kita saksikan tadi. Dan tentu kami ucapkan juga selamat siang dan selamat datang kepada seluruh undangan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pakai baju merah putih, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir. Ibu dan bapak yang kami hormati, hari ini kita semua bersuka cita karena hadir pada sebuah acara yaitu penyematan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan penyerahan Lomba Gebyar RPTRA. RPTRA memang sudah menjadi elemen baru bagi masyarakat Jakarta yang memberikan oase, pertumbuhan, perkembangan, sebuah suasana sosial yang lebih baik. Mari kita syukuri, mari kita jaga, mudah-mudahan kita bisa menepaki Jakarta yang akan lebih baik di masa-masa mendatang. Hadirin undangan yang kami hormati, untuk menghadirkan berkah yang lebih banyak kepada kita semua, mari kita berdoa. Berkenan untuk memimpin doa, kami undang dengan hormat Bapak Andika. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik segala pujian dan sanjungan, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan karunia-Mu. Pada hari yang indah ini kami dapat hadir pada acara penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kiranya limpahan nikmat, berkah dan ridha-Mu selalu menyertai perjalanan hidup kami. Ya Allah, ya Na'im, ya Syakur. Semoga yang kami lakukan selama ini merupakan salah satu wujud syukur kami atas yang Engkau berikan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, atas dedikasinya di dalam menjalankan program RPTRA, kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Provinsi DKI Jakarta tercinta. Karenanya ya Ilahi Rabbi, berilah senantiasa kekuatan, kemampuan, keteguhan hati, kemantapan iman dan kesabaran yang luas di dalam melaksanakan segala tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah pikiran kami, perasaan kami, hati seluruh warga DKI Jakarta dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada pemimpinnya, cinta sesama saudara, sebangsa, setanah air, dan sesama umat manusia. Ya Allah, ya Ghafur, dengan segala kerendahan dan kelemahan, dengan segenap perasaan dan harapan, dalam setiap doa yang kami panjatkan, pasti ada permohonan. Karenanya ya Ilahi, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang benar dan jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian tadi pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Andika. Hadirin undangan kami hormati, mari kita mengikuti acara selanjutnya. Kami akan mengundang dengan hormat untuk memberikan laporan, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Kami undang Ibu Din Emawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Yohana Yemise, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat beserta Ibu, Bapak Sekda beserta Ibu, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Dr. Erni Cahyokumolo, Bapak Sesama PKKPM dan jajarannya, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPA, para pejabat KPPA, PKKPM, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para wali kota, bupati, administrasi Kepulauan Seribu dan Ibu, The Asia Foundation, Profesor Saparina Satri, beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan, selamat datang di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta dalam acara pemberian penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dirangkaikan dengan pemberian lomba gebyar erpetra serta aneka lomba oleh para pejabat Provinsi DKI Jakarta. Bapak Gubernur, izinkan saya melaporkan sebagai berikut. Kegiatan siang ini adalah puncak apresiasi untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72, Harganas yang ke-24, Hari Anak Nasional 2017, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-14, dan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-45. Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dan dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus dan berakhir tadi pagi dalam acara Parade Gebyar Merah Putih Erpetra yang diikuti oleh 186 Erpetra dengan peserta 2.200 orang. Ada 19 jenis lomba yang dilaksanakan, mulai dari lomba balita, lomba remaja, masyarakat dewasa, dan lomba yang diikuti oleh para lansia. Juara umum akan diberikan piala bergilir Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan tahun lalu direbut oleh pemerintah Jakarta Utara. Tahun ini siapakah nanti yang menang? Kita akan dengarkan bersama-sama. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2017 yang diadakan oleh Kementerian PPPA pada tanggal 22 Juli di Pekanbaru Riau, DKI Jakarta telah meraih 9 piala sebagai berikut. 5 wilayah kota mendapatkan kota layak anak, akta kelahiran, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, serta provinsi penggerak kota layak anak. Sejalan dengan gencarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun generasi cinta keluarga serta dukungan kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas keberhasilan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, maka siang ini akan dilakukan penyematan Manggala Karya Kencana kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan diraihnya Manggala Karya Kencana akan meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya di DKI Jakarta. Adapun acara hari ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai CSR. Untuk itu,
saya ucapkan terima kasih kepada PT IKA Parmindo Putramas, PT IKA Food Putramas, PT KAU Indonesia, PT Sinarmas, PT Claris, PT Transjakarta, serta PT Harvest. Untuk selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan piala bergilir Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta menerima penyematan Manggala Karya Kencana serta memberikan sambutan. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Ibu Din Emawati. Baik, jadi sejak RPTRA ada di Jakarta, kita tidak akan pernah kehabisan hiburan. Karena anak-anak kita menjadi pandai, anak-anak kita memiliki keahlian-keahlian baru. Sekarang sebelum saya akan antarkan sambutan-sambutan selanjutnya, ada satu penampilan lagi, yaitu penampilan dari RPTRA Citra Permata. Jangan tuh, gak bagus liriknya buat anak-anak.
Bagaimana kalau kita ganti liriknya jadi ke Jakarta? Ke Jakarta ngapain, Neng? Beli bensin, Bang. Banyak, Bang, di sana. Ada taman mini, Monas, dan sebagainya. Tunggu-tunggu, Bang. Sebelum nyanyi, kita kenalan dulu. Oh iya, kami dari STN Rawabunga 11 dan 12 berterima kasih atas waktu dan tempatnya diberikan untuk penampilan kami. Semoga Ibu dan Bapak terhibur. Ntar, Neng. Kalau kita nyanyi ke Jakarta, harus ada sesuatunya, Neng. Nah, itu ada Pak Gubernur tuh. Ayo kita ajak nari dah. Terima kasih.
sama-sama menjadi saksi, ini adalah model penyematan penghargaan yang paling meriah ya Pak ya. Yang baru saya tahu ternyata Pak Gubernur jago nari ya. Luar biasa. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, itu tadi sekali lagi produk-produk luar biasa dari RPetra, ada yang tradisional, ada yang kontemporer, luar biasa. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Mari kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat. Kami undang Ibu Erni Cahyokumolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN atau yang mewakili, Bapak Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta beserta Ibu, para Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu, para Kepala SKPD Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang hadir, dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran, para Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kabupaten Provinsi DKI Jakarta, para mitra kerja Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, tadi ada dari Asset Foundation, Prof. Sapardina Sakti yang terhormat, Bapak Ibu semua hadirin yang hadir di sini, juga dari RPetra yang tadi sudah ramai sekali, kita sudah dihibur dari anak-anak dari RPetra. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat hadir di sini pada acara Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 tingkat provinsi DKI Jakarta yang diintegrasikan dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau PBGRM ke-13, Hari Keluarga Nasional ke-24 dan Hari Anak Nasional dalam rangka membangun generasi cinta keluarga di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Para undangan yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk menggerakkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang saling mendukung. Kesatuan Gerak PKK ke-45 dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat DKI Jakarta yang selalu untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan dan memupuk usaha-usaha kemandirian keluarga sehingga lebih tegar dan tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mengarungi kehidupan keluarga. Perlu diketahui bahwa di Provinsi DKI Jakarta terdapat berbagai lembaga kemasyarakatan yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, di mana salah satunya adalah PKK, mulai dari Dasawisma, PKK RT, RW, kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. Dengan adanya peringatan Kesatuan Gerak PKK ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi, yakni mengevaluasi terhadap hal-hal apa yang telah dilakukan oleh tim penggerak PKK selama setahun ini. Kemudian lakukan penilaian diri apakah ada keberhasilan atau kemajuan program maupun kegiatan PKK. Selanjutnya merumuskan strategi dan langkah-langkah tindak lanjutnya dalam bentuk rencana kerja tim penggerak PKK dan berharap pula agar siklus manajemen program dan manajemen kelembagaan seperti ini dapat dilakukan secara simultan, berkesinambungan, dan terus-menerus. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, memegang peranan sangat penting. Kuat lemahnya sebuah keluarga adalah penentu nasib sebuah bangsa. Oleh karena itulah perlu ditumbuhkan generasi cinta keluarga, agar individu-individu kembali kepada keluarga. Karena keluarga merupakan wahana utama dalam membentuk generasi muda penerus bangsa. Berkenaan dengan itu, melalui 10 program pokok PKK, seluruh pengurus dan kader tim penggerak PKK di daerah ini, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa, harus berkontribusi positif dan mampu mempercepat terwujudnya generasi
cinta keluarga. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah meraih penghargaan kota layak anak di 5 wilayah kota kategori ini. Pertama, berkat adanya ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Sebagai ikonnya dan khususnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana atas jasanya dalam keberhasilan program keluarga berencana di DKI Jakarta. Saya harap RPTRA ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain, bahkan mengikuti di Indonesia. Selamat. Sekali lagi selamat dan sukses atas pelaksanaan serangkaian acara Kebiar Merah Putih RPTRA sebagai wujud kegiatan HKGPKK, BBGRM, Harkanas, dan Hari Anak Nasional. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Besar harapan saya dalam suasana yang baik ini dapat menambah semangat, tekad bagi kita semua untuk memberdayakan segenap potensi dan sumber daya yang kita miliki guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Selamat dan sukses untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan ridho-Nya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan Ni Cahyo Kumolo. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan dari Sestama BKKBN. Kami undang dengan hormat Bapak Nofrizal. Jadi kami ditugaskan untuk mengikuti dan sekaligus menyampaikan sambutan tertulis beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Profesor Dr. Yohana Yambise. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta beserta Ibu. Yang kami hormati, Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Erni Cahyokumolo bersama dengan jajaran beliau. Yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala Dinas yang ada di lingkup Pemda DKI Jakarta, Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta, Ibu Din yang kami banggakan, yang terhormat Bapak Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN yang hadir bersama dengan beberapa jajaran pejabat tinggi media, yang kami hormati para pendukung acara Gebiar Jakarta Merah Putih, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya siang hari ini kita dapat menghadiri acara Hari Keluarga Nasional ke-24 tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diintegrasikan dengan berbagai acara yang sangat meriah. Dengan semangat Indonesia kerja bersama, kami dan jajaran BKKBN mengucapkan selamat memperingati HUT RI yang ke-72 kepada Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah daerah DKI Jakarta. Telah sama-sama kita ketahui bahwa tanggal 29 Juni kita memperingati Hari Keluarga Nasional dan tahun 2017 ini merupakan Hari Keluarga Nasional yang ke-24.
Tema sentral Harganas ke-24 tahun 2017 adalah dengan Hari Keluarga Nasional, kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan. Dengan pesan inti keluarga berketahanan dan Indonesia yang sejahtera. Dengan tema dan pesan inti tersebut diharapkan dapat memotivasi keluarga Indonesia untuk dapat terus-menerus meningkatkan ketahanan keluarganya sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Sebentar lagi, saya Kepala BKKBN akan menyematkan anugerah Manggala Karya Kencana MKK kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Dr. Andus Haji Jarot Saiful Hidayat MS. Manggala Karya Kencana merupakan tanda kehormatan dan tanda penghargaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sebagai bentuk apresiasi kepada individu, keluarga, tokoh masyarakat, mitra kerja, dan kepala daerah yang dinilai telah menunjukkan komitmen dan dukungan serta berjasa terhadap kemajuan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Atas nama jajaran BKKBN, saya mengucapkan selamat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta . Saya juga mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen Pak Gubernur terhadap program KKBPK di Provinsi DKI Jakarta selama ini. Semoga apresiasi ini akan meningkatkan semangat dalam memberikan dukungan terhadap KKBPK demi mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, BKKBN adalah salah satu lembaga yang mendapat mandat untuk ikut mewujudkan 9 agenda nawacita Prioritas Pembangunan 2015-2019. Melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, BKKBN turut menyukseskan terutama cita yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dan cita yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Sesuai dengan cita ketiga, program KKBPK harus dapat menjangkau wilayah-wilayah dengan kriteria miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, daerah kumuh, dan daerah tertinggal lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut dapat merasakan manfaat kegiatan program KKBPK secara langsung. Salah satu upaya tersebut berupa pembentukan kampung keluarga berencana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada awal tahun 2016 yang lalu. Sementara itu, untuk mewujudkan cita yang kelima, program KKBPK harus dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia agar menjadi manusia yang memiliki kompetensi karakter sehingga dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi globalisasi dan masyarakat ekonomi Asia. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bersama bahwa kondisi kependudukan Indonesia sedang mengalami fenomena bonus demografi, yaitu suatu keadaan populasi penduduk di mana jumlah usia angkatan kerja 15-64 tahun mendominasi atau lebih besar dari 50% sampai dengan 70% dibanding jumlah penduduk yang usia tidak produktif 14 tahun di bawah dan 65 tahun ke atas. Bonus demografi ini bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi anugerah bila kesejahteraan masyarakat jika tenaga kerja berkualitas. Namun jika tidak berkualitas, akan menjadi bencana kependudukan dengan munculnya berbagai persoalan-persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Untuk itu, bonus demografi ini harus kita persiapkan dan dimanfaatkan dalam kerangka mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadirin yang berbahagia,
pada kesempatan ini pula, di saat kita memperingati HUT RI yang ke-72 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional, peringatan BBKRM, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, dan juga peringatan Hari Anak, kami menyambut baik GPR RPTRA dalam rangka membangun generasi cinta keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat sekaligus wahana pertama dan utama bagi penyemaian karakter anak bangsa. Keluarga adalah pilar pembangunan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh. Saya juga kembali mengingatkan pentingnya keluarga berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengendalikan kelahiran semata, tetapi membangun kesadaran akan pentingnya perencanaan dalam setiap keluarga Indonesia, yakni bagaimana membangun keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, merencanakan kemandirian ekonomi keluarga, merencanakan keluarga yang berpendidikan, dan merencanakan keluarga yang sehat. Pembangunan karakter bangsa harus dimulai melalui keluarga dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui penerapan 8 fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Kedelapan fungsi tersebut adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, perlindungan, reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan fungsi ekonomi, serta fungsi lingkungan. Hadirin Bapak Gubernur yang kami banggakan, mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional yang ke-24. Saya berharap semoga Hari Keluarga Nasional yang ke-24 ini dapat dijadikan daya ungkit dan sinergitas antara BKKBN dan pemerintah daerah, tim penggerak PKK, dan para mitra strategis. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Agustus 2017, Kepala BKKBN Dr. Surya Chandra Surapati. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti dengan seksama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat, dilanjutkan dengan penyematan penghargaan Manggala Karya Kencana. Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih. Karena tema utama kita adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-72. Terima kasih. Ya, saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Yohana Yambisi, yang saya hormati Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Erni Cahyo Kumoro, Bapak Prof. Rizal Sestama PKKBN, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh ketua di tingkat kota, kecamatan, dan kabupaten Kepulauan Seribu, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta Ibu, Bapak Ibu, Babil khusus para tokoh perempuan peduli pada perlindungan anak dan perempuan, ada Profesor Sabatna Sadri beserta seluruh jajaran, para mitra yang telah membantu kita semua. Semua tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erni dan Pak Novisa. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini. Apa yang kita terima saat ini berupa
penghargaan dari PKKBN Manggala Karya Kencana, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Dan ucapan terima kasih ini bukan hanya ditujukan kepada PKKBN yang peduli kepada kita, tapi ucapan terima kasih ini lebih banyak kami sampaikan kepada seluruh keluarga, wali kota, camat, lurah, seluruh keluarga yang bekerja keras untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Ya Bapak, Saudara, apa yang kita terima saat ini juga tidak boleh dilepaskan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi sebagai awal, sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012, dilanjutkan oleh Pak Basuki Cahayapurnama dan sekarang saya diberikan kesempatan yang tinggal sebentar. Satu proses ini tidak boleh terpotong satu sama lain karena menjadi satu kesatuan. Apa yang kita capai sekarang ini sebenarnya sebagai landasan kita untuk melangkah ke depan yang lebih baik lagi. Ibu Bapak, Saudara, mengapa sekarang ini saya melihat tadi penampilan tarian yang sangat ceria? Kita berdosa kalau tidak benar-benar memberikan satu wahana, wadah pembinaan yang bagus kepada anak-anak yang sangat berbakat, yang sangat ceria dan punya masa depan yang lebih cerah di kemudian hari. Maka dari itu, sejak awal ketika saya masuk di Jakarta diminta oleh Pak Basuki Cahayapurnama pada bulan Desember 2014, kita berdiskusi tentang pentingnya satu tempat, satu taman yang terbuka, yang betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh warga masyarakat sekitar itu. Maka dimulailah pertama kali uji coba dibangun 6 RPTRA tahun 2015. 6 RPTRA ini melalui CSR dari Jaya Konstruksi sebagai uji coba. Jadi Ibu Yohana dan Ibu Erni, apa yang kita capai sekarang ini bukan ujuk-ujuk langsung, tapi melalui uji coba terlebih dahulu. Pentingnya keluarga ini ketemu, bisa berbagi. Pentingnya kita bisa memberikan satu wahana supaya masyarakat bisa bekerja sama di situ, bisa menggali, bisa ada keterampilan, ada pelatihan dan sebagainya di RPTRA itu. Mengingat kondisi Jakarta yang sangat sibuk, di mana telah tumbuh kalau dibiarkan saja bibit-bibit semangat individualisme, maka perlu kita kembali ke basic, yaitu kepada keluarga. Kalau kita bicara tentang keluarga, berarti perlu satu tempat di mana keluarga itu bisa ketemu. Tempat itu di Jakarta disebut dengan RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Begitu 6 RPTRA ini berhasil, maka kejarlah itu, sehingga saat ini sudah terbangun 186 RPTRA yang tersebar di semua wilayah Jakarta. Apa cukup? Belum. Waktu itu Pak Basuki benar-benar menekankan belum cukup. Cita-cita beliau adalah di setiap RW yang padat akan dibangun RPTRA. Sebagai awal maka dibangunlah sekarang ini 100 RPTRA yang dibiayai oleh APBD ditambah dengan 6 RPTRA yang dibiayai oleh CSR
sehingga insya Allah tahun ini bulan Oktober kita bisa meresmikan 106 RPK. Sehingga total jumlahnya menjadi 292 erpetra yang tersebar di Jakarta ini. Itu Bapak Saudara-saudara, kenapa erpetra sebagai satu model di Jakarta? Karena sekali lagi kita ingin menanamkan betul cinta keluarga. Cinta keluarga. Cinta keluarga ini harus dipancarkan dari keluarga kepada lingkungan. Lingkungan terdekatnya itu di erpetra, di mana dia bisa berbagi satu sama lain. Kalau kita berbicara masalah cinta, maka cinta itu berasal dari dalam. Berasal dari nurani kita. Bagaimana kita menanamkan cinta itu kepada keluarga. Cinta kepada lingkungan, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, dan lebih daripada itu, cinta kepada sesama umat manusia. Cinta pada sesama umat manusia itulah yang ingin kita tebarkan di Jakarta, sehingga kehidupan Jakarta yang seperti ini akan menjadi masyarakat yang berbudaya dan manusiawi, yang saling harga menghargai satu dengan yang lain. Inilah intisarinya sebetulnya. Apabila keluarganya kuat, saya yakin betul keluarga yang kuat ini akan membangun tatanan masyarakat komunitas yang kuat, dan akhirnya juga membangun negara yang kuat. Siapa yang bisa membuat keluarga-keluarga itu kuat, maka dia juga akan bisa membuat negara dan bangsanya kuat. Kita harus mulai daripada situ. Inilah yang sebetulnya berkali-kali dalam rapim, ada Pak Sekda di sini, selalu disampaikan oleh Pak Ahok dalam rapim, betapa pentingnya erpetra ini. Betapa kita punya tanggung jawab yang besar pada lingkungan ini. Kalau saya ingat Pak Ahok, jangan hanya ingat statement-statementnya, ungkapannya yang meledak-ledak dan emosional, tapi hatinya betul-betul baik dan detail untuk memperhatikan masyarakat sampai lingkungan terkecil. Ibu Bapak, inilah yang kita inginkan bersama. Oleh sebab itu, bukan tanpa maksud ketika saya berusaha betul agar erpetra, posisi erpetra yang baik ini bisa diperkuat secara yuridis formal, maka pergub saja tidak cukup. Kita harus ajukan menjadi perda, sehingga menjadi satu kebijakan, keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk masa depan keluarga Jakarta. Niat kita baik untuk memberikan dasar-dasar yang baik, sehingga dasar-dasar yang baik inilah yang bisa nanti akan kita petik hasilnya setahun kemudian, dua tahun kemudian, lima tahun kemudian. Dengan cara seperti itulah kita bisa benar-benar mengisi kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Yohana Yambisi yang kemarin juga memberikan penghargaan kepada seluruh kota di Jakarta sebagai kota layak anak. Dan kepada Provinsi Jakarta sebagai provinsi yang peduli kepada anak dan perempuan. Kita semua harus peduli kepada anak dan perempuan. Ibu Yohana, yang pertama betul-betul saya tidak berani adalah ibu saya, almarhumah. Apapun yang diberitakan oleh ibu saya almarhumah, saya tidak berani menolak. Karena apa? Karena betul bahwa surga itu ada di telapak kakinya ibu kita. Ya, maka kita bagaimanapun juga harus cinta kepada ibu kita, cinta kepada anak kita, hormat kepada mereka. Tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini. Makanya tadi saya sampaikan dalam acara lomba apa? Masak nasi goreng, sebetulnya perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya dong.
perlu bukti, tanya dokter Budin ya. Laki-laki apa mampu mengandung 9 bulan? Bayangkan 9 bulan. Yang laki-laki ini disunat aja sudah gemeteran, ya kan? Di hitam itu gemeteran. Ibu-ibu luar biasa. Berarti ibu-ibu itu luar biasa. Maka berbahagialah Ibu Yohana diberikan kesempatan betul sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena itu memang perhatian kita semua. Terima kasih Ibu Yohana, terima kasih BKKBN, terima kasih seluruh kader PKK, seluruh pengelola RPTRA. Manfaatkan betul RPTRA itu ya demi kebaikan lingkungan Anda sekalian. Terima kasih kepada seluruh orang tua dan anak-anak yang sangat luar biasa. Kita song-song betul Indonesia yang ke-72 ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selanjutnya adalah penyematan penghargaan Mandala Karya Kencana. Selanjutnya kami mengundang Sestama BKKBN Bapak Nofrizal dan berkenan untuk menyaksikan, kami undang dengan hormat Menteri yang bisa berkenan mendampingi. Dan kami juga mengundang Ibu Dr. Anda Happy Jarod Saiful Hidayat untuk maju ke depan. Selanjutnya, mari kita ikuti. Dan Pak Sekda untuk berkenan bersama-sama berfoto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta beserta Ibu, beserta jajaran Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Ibu Erni Yahya Kumolo dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta serta jajaran Kepala BKKBN yang diwakili, para pejabat pemerintah pusat dan daerah di lingkungan DKI Jakarta, Ibu Prof. Saparina Sadri, hadirin para undangan yang saya hormati, ibu-ibu, anak-anak yang saya kasihi dan cintai, forum anak, dan juga pengelola RPTRA di Provinsi DKI Jakarta yang saya kasihi. Luar biasa sekali, tahun lalu saya sempat menghadiri acara ini dengan Pak Ahok, menyaksikan penghargaan yang sama juga, dan kali ini saya lihatnya luar biasa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pasti bangga berhadapan dengan kaum ibu-ibu yang hadir di sini bersama anak-anak Indonesia hebat yang tadi kita telah saksikan bersama performance mereka di depan kita. Tidak terjadi di tahun lalu. Tahun ini tahun khusus Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72. Semoga ke depan semua perempuan-perempuan dan anak-anak Indonesia merdeka
bebas dari segala bentuk jenis kekerasan, baik itu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga penelantaraan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Saya juga mengucapkan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah mengundang saya hadir pada acara ini untuk menyaksikan secara langsung GEBIAR Jakarta Merah Putih. Saya juga mengucapkan selamat kepada kepala daerah bersama Bapak Gubernur yang telah menerima penghargaan-penghargaan di Pekanbaru yang membawa Provinsi Jakarta menuju provinsi layak anak. Saya mengharapkan provinsi ini akan menjadi model untuk membawa Indonesia menuju Indonesia layak anak idola tahun 2030. Itu adalah target kita. Dan dengan adanya RPTRA yang dibangun, sudah saya jadikan sebagai model untuk seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia, semua kepala-kepala dinas, pejabat-pejabat yang di daerah, saya mengajak datang belajar di DKI Jakarta. Dan mereka sudah mulai belajar dan sudah mulai membangun RPTRA kecil sebagai contoh. Di mana saya pergi, saya menanyakan, mereka katakan bahwa ini hasil dari kunjungan kami ke DKI Jakarta. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan semua pejabat-pejabat yang ada di sini. Terima kasih pula kepada pengelola-pengelola RPTRA yang telah memberikan contoh dan model yang terbaik yang bisa ditiru oleh seluruh Indonesia. Bapak Gubernur dan juga anak-anak yang ibu sapa, halo. Indonesia ya, bukan anak Jakarta. Siapa kita anak Indonesia? Kalau ibu katakan anak Indonesia berarti 100% cinta Indonesia. Kita mulai sekarang ini karena ini hari anak nasional ya. Saya sapa. Halo. Saya itu dengan Mama Yo. Mungkin karena saya dari Papua jadi dipanggil Mama Yo. Jadi kalau datang saya bertemu dengan Mama Yo, siapa yang punya? Mama Yo, siapa yang punya? Mama Yo, siapa yang punya? Yang punya? Jelas. Punya siapa? Kita semua. Jadi itu julukan yang diberikan kepada saya, Mama Yo. Negara sudah melindungi anak-anak Indonesia dengan undang-undang. Begitu juga kepada kaum perempuan, sudah ada undang-undang yang seberat-beratnya kita buat untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Jadi sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah harus memperhatikan bagaimana memperhatikan pemenuhan hak anak dan juga perlindungan khusus bagi anak dan melindungi kaum perempuan. Suara Anak Indonesia tahun lalu meminta kepada Bapak Presiden, hukum seberat-beratnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Nah, itu dijawab oleh Presiden dan kami itu. Dengan adanya
tindak lanjut daripada suara anak Indonesia, maka muncul Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, baru saja Desember tahun lalu. Barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anak, anak itu meninggal, cacat, dan ditulari oleh penyakit-penyakit berbahaya seumur hidup, maka bisa dikenakan hukuman pidana mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman kebiri, termasuk pemasangan chips di tubuh pelaku dan juga pengumuman identitas pelaku di publik. Itu sudah ada undang-undangnya. Anak-anak Indonesia sekarang dijaga betul oleh pemerintah. Tidak boleh ada lagi main-main itu masyarakat terhadap anak-anak, termasuk terhadap perempuan. Ujung-ujungnya akan berhadapan dengan hukum dan penjara. Nah, itu adalah tugas pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia, seluruh Indonesia tanpa diskriminasi, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, atau anak-anak jalanan, anak-anak iPhone, atau anak-anak narkoba, begitu juga anak-anak seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, dilindungi oleh pemerintah. Yang menjadi masalah sekarang keluarga. Saya pergi ke semua polres-polres, saya pergi ke semua lembaga-lembaga narkoba untuk melihat perempuan dan anak-anak. Yang menjadi masalah adalah salah pengasuhan dari orang tua. Orang tua sekarang menjadi kunci. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Saya juga ikut beberapa organisasi-organisasi perempuan, menteri-menteri yang ada di negara-negara Islam, yang mulai menyadari bahwa perempuan dan juga anak-anak menjadi isu utama dari negara-negara itu. Pertama, masalah perkawinan jadi masalah, dan juga masalah keluarga. Itu sudah menjadi topik utama di negara-negara Muslim. Oleh karena itu saya mengajak semua pejabat yang ada di daerah, mulai provinsi sampai kabupaten kota, keluarga menjadi masalah utama sekarang ini. Apalagi dengan adanya perubahan ataupun teknologi yang berubah saat-saat ini, membawa anak-anak kita setiap harinya dengan medsos, internet. Bukan itu saja, orang tua juga terlibat di situ. Suami di tempat ini, istri di tempat ini, anak-anak sendiri dengan dunianya. Masalah. Kita harus yakin apakah informasi yang diakses oleh anak-anak itu adalah informasi-informasi yang baik. Itu menjadi tugas kita. Oleh karena itu tadi dikatakan oleh Pak Bapak kita dari BKKBN mengenai bonus demografi. Kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dari sekarang, cermin masa kini dari anak-anak ini adalah cermin masa depan daripada bangsa Indonesia. Hadirin kami hormati, demikian tadi sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Yohana Yambisek. Karena ada aktivitas selanjutnya, Ibu Yohana tampaknya harus meninggalkan tempat acara. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirnya Ibu Yohana Yambisek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bersama-sama kami. Oleh Agung Jakarta. Banyaknya item, banyaknya pemenang pada kesempatan kali ini yang secara simbolis diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta berserta Ibu Dr. Anda Happy Jarod Saiful Hidayat adalah pemenang pertamanya, karena ada 90 Ibu dan Bapak sekalian.
kalau 90 satu orang satu menit saja, kita sampai sore nanti ya. Padahal Pak Gubernur ada acara lagi nanti malam. Jadi kami mohon berkenan hanya pemenang pertama yang akan maju, kemudian diberikan secara simbolis. Pemenang kedua ketiga akan saya coba bayar Saiful Hidayat berkenan maju ke depan, karena akan kita berikan secara wisuda. Seizin Bapak Gubernur dan Ibu, kategori 3 sampai 6 tahun, juara ke 1 diraih oleh Shirley dari Jakarta Utara, dan juara ketiga oleh Arif untuk kategori 3 sampai 6 tahun. Oke, sudah ada di depan? Baik. Dari Jakarta Timur, juara kedua oleh Zahra dari Jakarta Selatan, kemudian juara ketiga oleh Putra Jakarta Pusat. Sekali lagi, ini adalah kategori 10 tahun. Baik, selanjutnya lomba bercerita, juara Kalisto Kartetra NKRI Jakarta Utara, juara kedua M. Farel Rizky dari RPTRA Mardani Asri Jakarta Pusat, dan juara ketiga Wiwit Ustiafa P. dari RPTRA Dupawang Jakarta Barat. Selanjutnya lomba mewarnai, juara pertama diraih oleh Olivia Permata Sari dari RPTRA Manggis Jakarta Barat. Juara kedua diraih oleh Maria Irene oleh dari RPTRA Kebun Pala Jakarta Timur, dan juara ketiga diraih oleh Rofifa dari RPTRA Pinang Pola Jakarta Selatan. Selanjutnya lomba melukis, juara pertama diraih oleh Saskia Azahra dari RPTRA Pulau Indah Jakarta Timur. Juara kedua diraih Indah Disa Agustina dari RPTRA Manggis Jakarta Barat, dan juara ketiga diraih oleh Widi Ramadhani dari RPTRA Tanah Abang 3 Jakarta Pusat. Sementara untuk lomba menari, juara satu diraih oleh RPTRA Dahlia Jakarta Timur. Juara kedua RPTRA Delira Jakarta Utara, dan juara ketiga RPTRA Jangkrik Jakarta Selatan. Baik, sekarang untuk kategori futsal, kategori 7 hingga 12 tahun. Juara pertama diraih RPTRA Jatinegara Jakarta Timur, RPTRA Rustanti Jakarta Pusat, dan juara ketiga diraih oleh RPTRA Meruya Selatan Jakarta Barat. Selanjutnya untuk futsal kategori 13 hingga 15 tahun, juara pertama diraih oleh RPTRA Biru Laut Jakarta Utara, juara kedua RPTRA Taman Sawo Jakarta Selatan, dan juara ketiga RPTRA Amir Hamzah Jakarta Pusat. Bisa jadi gubernur nih. Kategori pidato remaja, juara pidato, juara pertamanya diraih oleh Siti Ikhrima dari RPTRA Pustika Jakarta Timur, juara kedua Kamilia Ika Fahman RPTRA Sungai Bambu Jakarta Utara, dan juara ketiga Raihan Alfarisi dari RPTRA Bahari Jakarta Selatan. Selanjutnya untuk lomba marawis, juara pertama diraih oleh RPTRA Cahaya Ujung Kerawang Jakarta Timur, juara kedua oleh RPTRA Budi Mulia Jakarta Utara, dan juara ketiga RPTRA Duta Mas Jakarta Barat. Selanjutnya untuk balita sehat kategori 1 hingga lebih kurang dari 3 tahun. Juara pertama diraih oleh Andin Salihatun Nisa dari RPTRA Amsterdam Kepulauan Seribu. Juara ketiga diraih Syakila dari RPTRA Beringin Jakarta Timur. Selanjutnya untuk balita sehat kategori 3 hingga 5 tahun, juara pertama Aulia Rahma dari RPTRA Utakara Beriman Jakarta Timur. Kemudian juara kedua diraih Niko Sanjaya RPTRA, dan juara ketiga diraih oleh Gias Gerard dari RPTRA Tanjung Elang Kepulauan Seribu.
sudah pinter pose ya. Luar biasa, baik. Itu tadi anak-anak yang lucu-lucu, sekarang lomba posida. R. Petra, Johar Baru, Jakarta Pusat. Juara kedua, R. Petra Kenanga Berseri, Jakarta Timur. Dan juara ketiga, R. Petra Taman Jangkrik, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Senam Maumere. Juara ke-1 diraih oleh R. Petra Mutiara Sumber Batu, Jakarta Pusat. Juara kedua diraih oleh R. Petra Taman Sawo, Jakarta Selatan. Dan juara ketiga diraih oleh R. Petra Jati Bersinar, Jakarta Timur. Tarik tambang, juara satu diraih oleh R. Petra Gading Harmoni, Jakarta Utara. Juara kedua R. Petra Kebon Kelapa, Jakarta Pusat. Kemudian juara ketiga R. Petra Rambutan, Jakarta Barat. Ini latihannya mungkin di ini ya, di dok gitu ya, banyak tali di sana. Selanjutnya lomba cerdas cermat keluarga, juara satu keluarga Muhammad Ali dari Jakarta Pusat. Juara kedua keluarga Naupal Haryawan dari R. Petra Bhinneka, Jakarta Selatan. Dan juara ketiga keluarga Akmal Gani, R. Petra Wangi, Cempaka, Jakarta Timur. Selanjutnya untuk lomba kinerja pengelola R. Petra. Wow, ini pasti bikin seru ya. Juara ke-1 diraih oleh R. Petra Rasela, Jakarta Utara. Juara kedua oleh R. Petra Melati Duri Pulo, Jakarta Pusat. Dan juara ketiga R. Petra Ciganjur Berseri, Jakarta Selatan. Baik, mengucapkan selamat. Selanjutnya lomba kelompok BKB, juara satu BKB Kenanga RW 08 Jakarta Timur. Juara kedua BKB Pelangi Jakarta Utara. Dan juara ketiga BKB Ananda Jakarta Selatan. Selanjutnya lomba kelompok BKR, juara satu BKR Melati RW 04 Jakarta Utara. Juara kedua BKR Nurul Fikri, Jakarta Barat. Dan juara ketiga BKR Aster 05 Jakarta Pusat. Selanjutnya untuk lomba kelompok BKL, juara satu diraih oleh BKL Budi Mulia, Jakarta Barat. Juara dua BKL Cucak Hijau RW 08 Jakarta Utara. Dan juara ketiga BKL Nikita Sahati RW 04 Jakarta Pusat. Selanjutnya untuk lomba kelompok UPPKS, juara satu UPPKS Perempuan Baru, Jakarta Pusat. Juara 2 UPPKS Mawar Indah, Jakarta Utara. Dan juara ketiga UPPKS Mati 09 Jakarta Barat. Baik, selanjutnya untuk lomba kelompok PPKS, juara 1 PPKS Sipitung, Jakarta Utara. Juara 2 PPKS Cempaka, Jakarta Barat. Dan juara ketiga PPKS Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Selanjutnya lomba PKB Teladan, juara satu Fenty dari PKB Kelurahan Marunda, Jakarta Utara. Juara kedua Mas Rifat dari PKB Kelurahan Untan Kayu Utara, Jakarta Timur. Dan juara ketiga Endang Purwantini dari PKB Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat.
Selanjutnya untuk lomba PPKB RW Teladan, juara 1 Leli Mujalifah dari PPKB RW Kelurahan Krukut, Jakarta Barat. Dan Siti, juara ketiga adalah Siti Ida Rosida dari RW Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada lomba duta genre jalur. Juara 1 putra diraih oleh Rainaldi Wijaya Putra dari Universitas Mercu Buana. Juara 1 putri diraih oleh Halimahtul Sadiah dari UHAMKA. Kemudian pendidikan juara kedua Indra Pradipta dari STIK Saint Carolus. Kemudian juara kedua putri oleh Egi Endarwati Sulistianing dari SMA Negeri 27 Jakarta. Juara ketiga diraih oleh Samuel Putra Manurung dari Universitas Negeri Jakarta. Dan juara ketiga putri diraih oleh Siti Amanda Amalia dari SMK Negeri 40 Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya lomba duta genre jalur, jalur masyarakat. Lomba duta genre jalur juara 1 putra diraih oleh Peter Bonar Pakpahan dari PIK Harapan Mulia Jakarta Pusat. Juara 1 putri diraih oleh Salma Azmi dari PIK Bangka Kemang Jakarta Selatan. Juara 2 putra Hendrawan Ari Pamungkas dari PIK Harapan Mulia Jakarta Pusat. Juara 2 putri Manda Hafni Pemana dari PIK Penjaringan Indah Jakarta Utara. Juara 3 Randy Sarudin dari PIK Bangka Kemang Jakarta Selatan. Juara 3 putri Nurfia Akses Tianto dari PIK Harapan Mulia Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Selanjutnya lomba testimoni online. Juara pertama diraih oleh R. Petra Budi Mulia Jakarta Utara. Juara kedua R. Petra Kelapania 9 Jakarta Utara. Dan juara ketiga R. Petra Kampung Budaya Jakarta Pusat. Dan selanjutnya lomba parade R. Petra. Juara 1 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Juara 2 Kecamatan Koja Jakarta Utara. Dan juara ketiga Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya, peserta 3 terbaik Masak Ikan Nusantara Audisi Jakarta. Juara 1, Laska Hanjaya. Kemudian juara kedua ada Novita Bunyamin dan Ruben Jeremia. Dan selanjutnya, untuk lomba inovasi pengembangan program R. Petra akan diberikan oleh Ibu Erni Cahyokumolo, kami undang untuk maju ke depan. Pak Gubernur, mau kemana Pak Gubernur? Baik, ini sekarang adalah inovasi pengembangan program R. Petra. Dan pemenangnya
adalah R. Petra Citra Permata Jakarta Timur dan R. Petra Semper Barat Jakarta Utara. Baik, kita berlanjut. Lomba inovasi sudah dua-duanya. Baik, Ibu Erni, terima kasih. Kami bisa kembali ke tempat duduk. Masih ada lagi yang akan dibacakan. Ini ya, pemenang lomba menyanyi solo vokal Eselon 2 dan Eselon 3. Waduh, berat nih. Eselon 3, Jabatan Pimpinan Tinggi. Juara 1, diraih oleh Dinas Kesehatan. Juara kedua oleh Kota Administrasi Jakarta Timur dan juara ketiga oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kepada perwakilan, kami persilahkan dari Dinas Kesehatan. Ada? Tidak. Baik, kita berlanjut ke kategori selanjutnya. Untuk Eselon 2, Jabatan Administrator, juara 1 adalah Badan Kepegawaian Daerah. Wah, kalau ini profesional kalau ini. Kalau ini ahlinya ini. Juara keduanya oleh Biro Umum dan juara ketiga oleh Dinas Pengolahan Lingkungan Hidup. Sebentar Bapak mau nyanyi. Nasi goreng katanya. Oke, lomba memasak nasi goreng. Juara 1, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Cocok nih ya, jadi kalau nanti ada bencana dan seterusnya bisa diperbantukan juga tuh. Juara kedua, Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta. Dan juara ketiga adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Nah, sekarang kita sudah sampai di puncaknya. Kita sambut yang paling meriah. Juara umum Lomba Gebyar R. Petra diraih oleh Jakarta mana? Masa sih? Mana utara ya? Langsung saja peraih juara umum Lomba Gebyar R. Petra 2017 Jakarta Utara. Dan kami biarlah hadiah-hadiah yang lain segera ke panitia. Jadi yang juara 2, juara 3 ada hadiah-hadiah yang lain. Silakan menghubungi panitia di sebelah. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.